Oke, salam piknik lor. Berkaitan dengan video saya yang pertama mengenai perjalanan dari Cemoro Sewu menuju Tawangmangu, cukup mendapat apresiasi dari para penonton. Untuk itu lor, di akhir Maret 2022 ini saya akan update perjalanan, namun kali ini lor, dari titik nol Cemoro Kandang atau Puncak Pas 1830 mdpl Cemoro Kandang, saya akan berjalan ke arah barat menuju ke Bukit Sekipan Kalisoro Tawangmangu. Nah, perjalanan ini lor sangat cocok bagi kalian yang menginginkan informasi mengenai tempat ngopi, tempat makan, destinasi wisata, dan penginapan. Untuk itu lor, ikuti perjalanan ini dari Puncak Pas 1830 mdpl Cemoro Kandang menuju ke Bukit Sekipan Tawangmangu. Pokoknya lor, mantap! Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu subscribe sangat berarti bagi kami. Mantap! Oke, perjalanan kita mulai ya lor ya. Nah, kita awali dari Puncak Pas 1830 mdpl atau 0 km Cemoro Kandang. Jadi ini adalah base camp kalau kalian mau naik ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Lokasi tepatnya lor berada di Gondosuli Kidul, Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Atau ini jalan raya Plaosan Tawangmangu lor. Jangan keliru ya, orang sering menyebut Cemoro Sewu Sarangan, tapi yang betul ini adalah jalan raya Plaosan Tawangmangu. Kemudian di sebelah kiri ini ada Bukit Sakura Lawu. Jadi ini destinasi wisata, kalian bisa selfie, naik jeep adventure, ataupun memandang view Bukit Mongkrang. Wah, keren lor. Dan kita juga melihat kanan kiri sudah mulai banyak warung-warung yang bergaya rooftop. Wah, keren ya lor ya. Jadi bisa ngopi di atas gitu loh, sambil memandang pemandangan alam. Kemudian di sebelah kanan ini ada destinasi wisata Sakura Hill. Ini wisata bergaya Jepang. Kalian bisa sewa pakaian ala Jepang di sini, pakai kimono ataupun samurai lor. Wah. Kemudian nanti juga menjelajah hutan. Sebelah sisi kanan itu lor, itu adalah jalur lama. Kemudian ada warung Salma, dan di sebelah kiri warung Salma ini ada situs Watu Gunung. Nah itu lor, di atas itu adalah situs Watu Gunung. Kemudian di sebelah kiri ini juga bukit lor, itu ada tempat kafe yang keren, namanya Kembang Pinus Cafe. Pemandangannya itu lor, kalian bisa melihat Bukit Mongkrang ataupun Kota Solo dari kejauhan. Nah, sekarang perjalanan kita agak turun lor, pelan-pelan ya lor ya. Ini harus hati-hati, ini terkhusus lor, kalau kalian bawa mobil atau motor, rem harus diperhatikan. Wah, apa meneh lor, ini habis hujan, jadi perlu ekstra hati-hati. Di depan ini, khususnya di sebelah kiri, ini banyak sekali tempat makan, minum, ngopi lor, khususnya lor. Terlebih kalau ngopinya itu di rooftop, wah itu pas cerah lor. Bukit Mongkrang yang di sebelah kiri itu sangat indah.
Nah, bukit itu sangat cocok bagi kalian yang ingin belajar mendaki gunung karena tidak terlalu tinggi lor. Dan daerah ini juga masih termasuk di Cemoro Kandang. Mengenai warung makan tempat ngopi ini lor, banyak sekali lor. Ada Sakitama, ada Dua Bintang, ada Mongkrang View, ada Glewa Glewo, Iki Pitu. Ada masih banyak lagi lor itu lor. Ada Putri Gunung, ada Farelawu, Wahyu Mongkrang. Wes nanti nanti disebutkan wokeh denan lor. Banyak sekali. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan kalian. Dan dijamin lor, harganya damai. Wuhey, gitu lor. Syukur-syukur kalian kesini ngajak aku ngopi lor. Wuhey, asik kan. Di depan ini ada simpang 4. Kalau yang ke arah kanan ini adalah jalur lama dari Tawangmangu menuju Sarangan. Kemudian yang serong ke kiri ini menuju Vihara Lawu sekaligus menuju ke Bukit Mongkrang yang terletak di daerah Telogo Dringo. Wah, jenenge apa ya lor ya? Telogo Dringo. Jadi Telogo Dringo itu juga masuk di Kelurahan Gondosuli. Pelan-pelan ya lor ya. Wah, apalagi lor kabutnya mulai turun. Wah, perjalanan ini jadi semakin mantap ya lor. Syahdu. Wah, asik nan. Nah tuh Bukit Mongkrang, saya ngepas berkabut ya lor ya. Tapi kalau nanti pas cuaca cerah, mantap lor seperti ini gambarnya. Eh nyawang Bukit Mongkrang ini lor, pengen mendaki enggak? Tidak terlalu tinggi lor. Dan dari view Mongkrang itu kalian bisa melihat yang di sebelah timur itu nanti bisa melihat Telaga Sarangan. Kemudian sebelah utara kita bisa melihat Gunung Lawu. Dan di sebelah barat kita akan melihat Tawangmangu sekaligus Kota Solo dari jauh. Wahey. Di sebelah kanan kita ini lor, ini adalah sebuah bukit yang dipakai oleh Dinas Pertanian yaitu B2P2TOOT. Kemudian di sebelah kiri ini ada The Mongkrang Resto dan Villa. Kemudian ada Atta Coffee dan warung makan Love Lawu. Wah. Dan di depan ini lor ada plakat ke kiri itu Anda juga bisa melewati jalur itu menuju ke Bukit Mongkrang. Kemudian di depan kita di sisi sebelah kiri banyak sekali warung-warung yang menjual kopi maupun gorengan-gorengan. Ada juga, ada kerupuk juga lor. Dan mayoritas di sini adalah jualan buah stroberi. Termasuk kalian bisa petik sendiri. Nah di depan ini lor, Anda bisa masuk ke kiri. Itu view-nya Desa Gondosuli keren lor, dilihat dari situ lor. Wes gratis lor di sini sebelah kiri ini lor. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Di sebelah kiri juga ini penjual tanaman hias. Paling banyak itu bonsai kelapa itu loh lor. Wah, jadi teringat Pramuka itu loh lor, logonya Pramuka itu loh. Wah, kelapa yang bertunas gitu. Di depan kita yang di sebelah kanan itu juga masih termasuk B2P2TOOT sebagai tempat untuk
pembibitan maupun penelitian. Kemudian ada simpang 3, ini yang ke kanan lor, itu adalah jalur yang lama. Kita memasuki jalur yang baru. Di sebelah kanan ini adalah destinasi wisata Embun Lawu. Tempatnya cukup luas dan maskot di depan terlihat King Kong badannya besar. Wah, keren ya lor ya, Embun Lawu. Nah, kita masuk ke hutan pinus lor ini lor. Wah, jadi Embun Lawu ini berada di hutan pinus. Di sebelah kiri ini adalah The Lawu Park 1, sebuah penginapan bergaya kontainer maupun glamping, sekaligus di situ juga ada restorannya juga. Di sebelah kanan ini adalah The Lawu Park 2, khusus untuk destinasi wisata keluarga. Tempatnya tuh keren banget loh. Simpang 4 ini kalau lurus ini adalah jalur yang lama menuju ke Gondosuli, lanjut ke Tawangmangu, kita belok ke arah kiri memasuki jalur yang baru. Dan di sini lor, view-nya keren banget lor. Terlebih kalau kabut pas datang seperti ini, wah wis nyenengke tenan lor. Di depan sebelah kiri ini ada Resto Ika Iki. Nah, mulai dari lokasi ini lor, view di sebelah kanan itu keren banget lor. Dan di sebelah kiri ini I love Tawangmangu. Wehehe, asik ya lor ya. Yo, harus cinta Tawangmangu loh, tanah kelahiran ya lor ya. Dan inilah The Lawu Bistro and Mountain Cottage. Di sini tersedia Indonesian food, Western food, Chinese food, Japanese food. Wes pokoknya macam-macam gitu lor. Ada juga penginapan bergaya container room, ada Teletubbies room, ada wood suite. Wah, pokoknya komplit lor. Ini tempat yang baru tapi keren bener lor. Pokoknya silahkan dicoba kalau kalian ingin menginap dengan suasana alam pegunungan Gunung Lawu, silahkan dicoba. Mayoritas destinasi wisata yang di sini, yang berada di lokasi ini, bekerja sama dengan Dinas Perhutani. Jadi kalau sedulur punya uang mau sewa lahan di sini, silakan hubungi kantor perhutani lor. Wah, jadi mau hutan disewa, monggo gitu loh lor. Di sebelah kiri ini ada sebuah air terjun milik pribadi lor, namanya Air Terjun Jumok Putri. Tidak terlalu tinggi lor, silahkan dicoba, silahkan dikunjungi. Nah ini
Air Terjun Jumok Putri. Kemudian di sebelah kanan, ini ada Kedai Putra Banaran. Ini spesialnya lor, nasi goreng. Hanya 8.000 loh lor. Wah, murah ya. Nah, kalau di lokasi ini, mayoritas yang berdagang itu di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan, ini ada Warung Makan Putri Lawu. Kemudian Warung Makan Larista, dan ada sebuah tempat ibadah yaitu Masjid Ahmad Maryam. Monggo kalau dalam perjalanan pengen mampir sholat dulu, nah ini Masjid Ahmad Maryam. Kemudian ada Warung Makan Laperpol. Wah, koyo klub sepak bola Liverpool. Wah. Kemudian di sebelah kanan ini ada bangunan yang cukup keren lor. Namanya adalah Angkringan Sakira dan Rest Area EMCI. Wah, ini Elf Mania itu lho lor. Jadi kalau kalian mau mampir situ ketemu komunitas EMCI, monggo MC. Wah, nah, di depan kita di sebelah kiri sudah terlihat itu lor, adalah Panggonan Kopi, ada Masjid Jabal Lawu. Kemudian di sebelah kanan Warung Makan JNJ dan Sekandung Kopi dan Resto. Wah, keren. Nah, itu lor, depan itu view-nya keren lor. Itu adalah Desa Gondosuli lor. Pokoknya silakan dicoba. Jalannya tuh lewat Sakira tadi. Kemudian di sebelah kiri Texas Resto dan Kopi. Jadi kalau kalian mau melihat view yang di sebelah kanan tadi, masuknya itu dari samping wedangan Sakira tadi. Jadi saya sarankan pakai sepeda motor saja lewat samping Sakira itu. Kalau sudah sampai Tegal ya lor. Nek desa yang ini Tegal lor. Jadi ladang pertaniannya itu, wah, nanti view-nya di situ tuh keren banget lor. Ini kita masuk di daerah Banaran Gondosuli. Setelah kita melewati jembatan ini lor, kita masuk ke daerah Blumbang. Oke, kita sudah masuk di wilayah Blumbang. Di sebelah kanan ini ada minimarket Husein. Kemudian juga ada Resto Kebon. Di sebelah kanan ini termasuk di situ ada juga SDN 3 Blumbang. Kemudian di sebelah kanan ini ada rumah makan khas Jepang, Insoku Iki Resto. Tapi ini bahasa Jawa menjadi Isoku Iki Resto. Kemudian di depan ada bangunan segitiga itu lor, bentuk view kopi dan resto, khususnya lor kelinci goreng, sop dan steak. Kemudian ada The Nikmat dan Rengganis. Ini di sisi sebelah kiri semua. Kemudian di sebelah kanan ini ada Warunge Mbah Man. Wah, keren ya lor ya. Kayak Mbah Dewe ini ya lor ya. Warunge Mbah Man lor ya. Wah, hei. Ini juga termasuk bangunan baru The Bread. Wah, jembatan ini loh maksudnya lor ya. Ini ada rumah makan baru.
Jadi inspirasinya mungkin karena jembatan ya lor ya. Makanya restonya bernama The Bride. Wehehe, beneran lah lor, bahasa Inggrisnya lor. Di sebelah kanan itu lor, kalau kalian melewati jalur lama, itu tepat di utara kita. Jadi di sebelah kanan kita ini ada pesanggrahan Pringgondani, Lumbang Bondosuli. Ada pesanggrahan yang keren lor, pesanggrahan Pringgondani. Kemudian di sebelah kanan ini ada warung makan Lumintu. Dan di sebelah kiri ada Watu Ondo Resto dan Coffee. Watu Ondo Resto and Coffee. Wah, keren ya lho, Ra. Kemudian di sebelah kanan ini ada angkringan dan bakso khas Wonogiri, Mbok Jamiem. Di depan sebelah kiri ada bangunan berwarna-warni, itu adalah Le Mexicana. Wah, kok Meksiko ya lor ya, Le Mexicana. Nah, di sebelah kanan terlihat sepintas lor, itu adalah White Horse. Kemudian ada Banyumili Resto and Cafe. Nih, sebelah kanan Banyumili Resto and Cafe. Kemudian ada Resto Enjoy. Nah itu lor, White Horse-nya lor. Keren ya lor ya bangunannya ya. Wah. Ini ada dua bangunan baru lagi lor, tapi belum selesai dan namanya pun kita juga belum tahu. Dan tepat di depan kita ada sebuah rooftop yang penuh sesak dengan orang yang hadir di situ lor, itu adalah Legendar. Di depan kita di sisi sebelah kanan bangunan bertingkat itu adalah Blumbang Resto, kemudian di sampingnya adalah Aden Arabian. Di sebelah kanan itu sebetulnya ada menara pandang lor, keren lor sebetulnya, tapi itu milik pribadi sayangnya lor, kita nggak bisa naik ke situ. Kemudian di sebelah kiri ini adalah Rahma Kedai dan Resto. Kemudian di samping kanan ada Sate Lawu, ini masih satu grup dengan The Lawu Pak. Di depan kita di sisi sebelah kiri ini ada rumah makan Neapolitan. Ini spesialnya bebek, ayam dan sop iga. Ini ada simpang 3. Jadi kalau ke arah kanan ini adalah jalur lama termasuk menuju ke Wonder Park. Itu juga satu grup dengan Lawu Park 1 maupun Lawu Park 2. Nah, itu lor, jalur lama. Kemudian di sebelah kanan ini banyak sekali warung-warung makan murah meriah lor. Kemudian di depan ini ada simpang 3, kalau lurus terus arah menuju ke terminal Tawangmangu, lanjut ke kota Solo, kita akan belok ke kiri untuk menuju ke wana wisata New Sekipan. Nah, kita di sini sudah masuk ke wilayah Kalisoro Tawangmangu. Dan di samping kiri maupun kanan ini lor, banyak sekali
villa, homestay, penginapan. Ini ke barat terus lur, nanti sampai terminal Tawangmangu ada semua. Silakan pilih sesuai dengan desain rumahnya maupun view yang Anda inginkan. Nah, silakan menelusur sendiri lur. Nah, ini belok kanan juga bisa. Paling banyak itu di daerah Banjarsari. Itu villa penginapan maupun homestay banyak sekali. Silakan pilih sesuai dengan keinginan Anda. Kalau di sebelah kanan ini lor, ini adalah rumah masa depan alias makam. Wahehe. Kemudian di sebelah kiri ini adalah Bukit Sekipan dan jadi satu dengan Kampung Halloween. Nah itu lor, Bukit Sekipan dan Kampung Halloween. Itu tiket masuknya Rp50.000. Nah ada juga Red Door. Jadi kalau kalian mau menginap di sini juga bisa lor. Ada Gria Gayatri, Villa Dea, Wisma Bukit Sekipan, ini juga satu grup, Red Door. Ada Villa Hanif, nah, ini paling laris lor, Villa Hanif ini lor. Dan tujuan kita nanti akan berhenti di depan itu, yaitu Wana Wisata New Sekipan. Itu hutan pinus lor, sekaligus tempat untuk camp. Tapi seingat saya lor, waktu saya kecil ini adalah tempat untuk latihan menembak. Wah, sekarang menjadi destinasi wisata. Dan inilah perjalanan kita dari Cemoro Kandang menuju ke Wana Wisata New Sekipan sudah hampir sampai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Piknik yuk. Oke. Thank you.